Juan-Jua Banta Karina, kembali lagi bersama kami di channel Pakpak Indomedia, Sora Pakpak. Edisi kali ini kita akan memperjelaskan seperti apakah penulisan Pakpak yang sesungguhnya. Terakhir-terakhir ini semakin banyaknya masyarakat yang mengabaikan tentang penulisan kata Pakpak yang dihubungkan dan dikaitkan dengan makna sebenarnya. Ada yang menulis Pak 2 dalam artinya disingkat, kemudian Pak kutip 2, kemudian Pak garis penghubung, dan Pak Pakpak dan di spasi. Padahal penulisan tersebut sangat tidak sesuai dengan penulisan yang sebenarnya, sesuai aturan dengan makna yang dapat kita ambil atau kita simpulkan. Perlu kita ketahui bahwa Pakpak itu merupakan satu makna, bukan kata ulang. Sebelum jauh saya jelaskan, kata ulang merupakan kata yang berasal dari hasil reduplikasi yang tetap mengandung makna dasar. Jadi menyambung beberapa kata penulisan Pakpak tadi sebelum saya jelaskan pengertian kata ulang, sangat bertentangan dengan pengertian kata ulang sebenarnya. Dan menjadi pengingat kita bersama bahwa kata Pakpak bukanlah kata umum ataupun kata dari bahasa Indonesia yang baku. Selain merusak citra kata Pakpak sebagai kata yang sakral, penulisan tersebut juga salah dalam penulisan sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang sebenarnya. Cukup sekian ulasan pada video kali ini. Semoga kita dapat memperbaharui dan belajar bersama. Dan tetap dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share ke orang. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lias Ate dan Juah Juah Banta Karina.